Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladhi ja'ala al-islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ahyar ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, ajunan walidi ke Haji Ahmad Fauzi Hafizullah alladhi sami'na wa ta'na, ajunan ikhwani Kiai Muhammad Toha Fauzi, Lora Abdul Majid, dan juga Lora Khalil Mubarak Fauzi, dan tak lupa juga anak-anak kami, santriwan dan juga santriwati Pondok Pesantren An-Nasiin yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari, pada malam hari ini, mohon maaf, pada malam hari ini kita sekalian bisa bersama-sama hadir meskipun dalam keadaan pandemi corona, merupakan suatu hal yang patut disyukuri karena kehadiran kita sekalian di sini merupakan petolong dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam, mari kita haturkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekalian sama-sama mengharapkan syafaat beliau fil yaumil jaza wal hisab. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kehadiran kita sekalian di tempat atau majlis ini adalah dalam rangka khutmil Quran bil ghaib dan juga memperingati nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nasiin, merupakan momentum yang mengingatkan kita kembali kepada nuzulul Quran itu sendiri. Sudah jelas di Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, bahwasannya pada bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Pada ayat lain Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kita telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Yang mana malam Lailatul Qadr itu ada di dalam bulan Ramadan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi adalah Lailatul Qadar, juga ada di dalam bulan Ramadan. Lantas
malam Lailatul Qadar ini yang juga dikaitkan dengan malam Nuzulul Quran menjadi suatu hal yang khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena berdasarkan ijtihad para ulama meyakini bahwasannya Nuzulul Quran kalau memang diturunkan pada Lailatul Qadar berdasarkan hadis Nabi taharraw wa fi riwayatin iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal asri. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Lah, tanggal 17 ini kan bukan termasuk pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lah, kenapa? Kok yang dikaitkan Nuzul Quran itu jatuh pada malam Lailatul Qadar, sedangkan hadis menyatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berada di, bukan berada, suruh Kanjeng Nabi menyuruh membangkitkan atau meningkatkan intensitas ibadahnya di 10 akhir bulan Ramadan. Lantas kenapa kok 17 Ramadan Nuzulul Quran ini? Hal ini dikaitkan dengan apa yang menjadi pendapat Imam Ibnu Katsir yang menafsiri dari firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna yaumal furqani yaumal taqal jam'ani, menafsiri bahwasanya in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani, jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang saya turunkan dengan Gusti Allah kepada hambaku Nabi Muhammad, yaumal furqani, di hari furqan, yaumal taqal jam'ani, hari bertemunya dua pasukan. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayatun wa Nihayah menafsiri bahwasannya yaumal furqan ini adalah perang Badar. Yaum al-Furqan adalah perang Badar. Yang Ibnu Katsir sebagai seorang yang ahli tafsir, seorang yang hafid, yang juga ahli dalam sejarah, menyatakan bahwasannya perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka kalau yang namanya Nuzulul Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad itu pada Yaumul Furqan, maka jelas tanggal 17 Ramadan adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ibnu Abbas berkata bahwasannya diturunkannya Al-Quran itu pertama dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah secara menyeluruh. Lantas setelah itu diturunkannya bertahap demi bertahap, bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan. Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan. Diturunkan kenapa Al-Qur'anu Al-Qur'an jumlatan wahidatan dengan seutuhnya. Ilas sama'id dunya, yang asalnya dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah, ya ini adalah
langit bumi. Fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Tsumma nuzila ba'da dzalik, kemudian diturunkan setelah itu. Fi isrina sanatan, dalam masa 20 tahun. Jadi di masa diangkatnya Nabi pada usia 40 tahun, disitulah ketika wahyu pertama diturunkan sampai usia, berarti kalau 20 tahun, 40 tahun. Ada yang mengatakan juga 20 atau 23 tahun. Maka ketika seseorang atau ulama berbeda pendapat dalam memahami nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal berapa, ketika ada yang mengatakan tanggal 17, ada lagi yang mengatakan tanggal 21, 25, dan sebagainya, maka kita dalam menyikapinya adalah jangan sampai terjebak pada kapan itu diturunkannya. Lantas bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah dengan memahami apa yang sebenarnya menjadikan nuzulul Quran itu bermanfaat kepada kita. Karena para mujtahidin yang menyatakan bahwasannya tanggal 17 itu adalah malam nuzulul Quran, itu tujuannya untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan untuk kita senantiasa memahami Al-Quran, memahami kandungannya, mempelajari kandungannya. Karena dengan mempelajari dan juga mengajarkan, kita disebut sebagai orang yang paling baik di antara kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lantas setelah kita mempelajari, memahami, kita pahami lagi bahwasannya Al-Qur'an itu adalah diturunkan untuk petunjuk bagi manusia. Terusan ayat dari tadi, syahru ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin, dan penjelas, menerangkan, minal huda, dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, pembeda bainal haq wal batil. Maka kita kembali lagi kepada esensi Al-Quran itu, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan petunjuk bagi kita semua, bagi manusia secara umum. Akan tetapi selain Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia secara umum, Al-Quran memberikan petunjuk juga secara khusus. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi, tidak bisa diartikan. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini poinnya, takwa adalah poin untuk bagaimana kita memperoleh petunjuk yang berada di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya takwa, Al-Quran hanya sekedar ajaran, Al-Quran hanya sekedar tuntunan, Al-Quran hanya sekedar pengetahuan. Tapi ketika disertai dengan takwa di dalam hati, maka ajaran itu diamalkan, ajaran itu dipraktikkan,
sehingga ajaran-ajaran benar tadi bisa mengarahkan kita kepada siratal mustaqim. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, menunjukkan pada mereka dengan Al-Qur'an itu ila siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Sekarang demikian. Ibarat kata Al-Qur'an ini adalah petunjuk, maka ketika diberikan contoh analogi yang lain, ketika sampean diberikan petunjuk dari Pamekasan untuk ke Surabaya, itu ada petunjuk. Kalau kamu mau ke Surabaya, ya kamu harus lewat Sampang. Terus lewat Bangkalan, baru bisa sampai ke Surabaya. Maka takwa untuk menjalankan petunjuk ini adalah suatu yang penting. Pertama, lewat Sampang dijalani, takwa. Depak ke Bangkalan, menjalah kau tak takut aja. Engkau lebat ke Kalimantan, numpak perahu Kalimantan belum. Maka untuk kembali ke asal membutuhkan usaha yang lebih sulit. Kemudahan itu tidak tercapai. Istimewanya takwa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah sampean kepi dengan takwa yang sebenar-benarnya. Diperintahkan oleh Allah. Kenapa diperintahkan? Karena memang takwa itu adalah memiliki kebaikan-kebaikan. Dikatakan wattaqu wa ya'lamukumullah, wattaqullaha wa ya'lamukumullah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha, dan bertakwalah sama kapi ke Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Gusti Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu, memberikan petunjuk dengan takwa itu. Maka takwa menjadi sesuatu yang penting. Ketika takwa itu sudah ditanam di dalam hati, ketika Al-Qur'an itu dijalankan dengan takwa, maka kita bisa mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan, baik itu di dunia maupun juga kebahagiaan di akhirat. Para hadirin yang saya hormati, saya teringat kepada suatu cerita di mana ada seorang yang alim, ulama yang alim, alamah, akan tetapi karena satu kali tidak takwa, tidak patuh dalam menjalankan apa yang ada di Al-Qur'an, sehingga menyebabkan ulama itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Peserah ulama kayak itu. Siapa ulama tersebut? Namanya adalah Kiai Berseso. Apa pelanggaran Kiai Berseso? Mungkin ada yang tahu? Pikir, diam saja. Kiai Berseso adalah orang yang alim, alama, ahli ibadah. Bahkan santrinya saja bisa terbang. Santrena bisa ngeber. Mun santrena bisa ngeber, kiaina bisa napa? Kan jagoan boleh, tangi.
Kibirsih Soh mati dalam keadaan su'ul khotimah karena satu kesalahannya, tidak takwa. Tidak takwa. Padahal dijelaskan di Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amali syaitan, kan gitu. Senamana khamr itu adalah rizsun min amali syaitan. Kesalahannya adalah meminum khamr. Bagaimana ceritanya? Pada suatu ketika Kiai Berseso di satu masjid melihat seorang yang beribadah dengan khusyuk. Beribadah dengan khusyuk, dengan nangis sejadi-jadinya. Sehingga Kiai Berseso mengamati orang tersebut. Kiai Berseso telah selesai dalam ibadahnya, pulang Kiai Berseso dan datang kembali menemui orang tersebut tetap beribadah di posisinya. Dan begitu pun terulang kembali, Kiai Berseso pulang dan datang lagi melihat orang tersebut tetap beribadah pada posisinya. Sehingga Kiai Berseso takjub. Aku mak bisa Kiai Berseso. Mak bisa orang itu kocang Kiai Berseso. Engko romasana ibadalah Eka piyaki, ya orang jemek bisa sampai tak meninggalkan hal-hal yang lainnya. Mak bisa, kun cukup ibadah. Sehingga perasaan yang menghantuinya itu membuatnya berani untuk bertanya kepada orang tersebut. Hei ya fulan, mak bisa sampai neka ibadah, cek kuat tak? Seumur udik gue tak bisa nih dah sampean, mak bisa dah nih kan? Tore gue boleh resep. Sehingga orang tersebut menyampaikan, senekah Kiai Berseso. Perlu diketahui orang tersebut adalah jin yang menyamar, memang sengaja menggoda Kiai Berseso, yang sebelumnya menggoda dengan cara yang lain tidak berhasil. Maka cara ini adalah suatu percobaan yang beberapa kali. Sini ke Berseso. Kulen ini bisa ibadah tidak mungkin. Karena kulen ini kemarin ngelakoni dosa. Ngelakoni dosa raja. Karena dosa raja ini kan nyebab agitan kula. Tak bisa. Tak nyon sopora dak Gusti Allah. Maka ku maka nikah caran dan kulit bisa kuat ngelakukan ibadah saya sampaian olah teh nikah. Tu sa apa saya bang kelaku? Mati orang. Aku sampaian montro pada bingula tenda. Ia bisa so pat de orang deki sampaian pas hanya on sport aku sya Allah. Ya tak bisa kok mati orang itu seraja. Tu seraja kok tak bisa. Ada cara lain. Maka setan tadi menyampaikan, mun tak bisa ngati orang azina bae. Aduh lah pada makin nyaman zina aja susah. Takut kok takut aja susah aja dia. Mun zina tak bengal nginom homer. Nginom homer bae. Sekonek bae tan apa nginom homer. Ya, mon nginom homer, mon sokone. Coba bae. Coba. Kok penasaran? Dem macaran bisa ngasih, deje dem macaran. Sehingga tergoda Kiai Berseso akhirnya mendatangi suatu kedai yang kedai itu dijaga oleh wanita yang cantik. Cantik kana Radino. Tahun ning mon Radina nanak mangkene enggak napa. Ya pada umumnya tinggi putih seperti apa namanya gitar Spanyol lah kan deh nih kana mun sing ngagentong tak kira kecah cantik kana pakun sing ngagitar karo sehingga
nginum homer ke berseso di warung itu, di kedai itu, yang menjaga wanita cantik sendirian. Begitu nginum nyoba ngotiaki, ngotiaki ke berseso nginum. Karena tidak pernah minum, nginum sekunik mabuk ke berseso. Mabuk sehingga akal sehatnya menjadi hilang. Hilang pun mula mabuk ini kan. Sobung, akal sehat menjadi hilang. Sehingga ngabus nek bine reptin, wah. Nafsu nah cukup. Maka kiren kok ngabus anak-anak bine. Marah mumpung ada orang yang gerap babi kok. Gerap kan nak. Gerap yang bine reptin hilang. Gerap. Kita marah, lakin nah datang. Apa-apa-apa, matang binik mai kerep, tak lebele. Ngamuk lagi. Ngamuk-ngamuk, terkerjat ke berseso. Waduh, sabar ya kanak. Rupalang, lakin datang. Karena panik ke berseso dalam keadaan mabuk, lakin epate. Cerah. Mati kanak ke berseso. Lakin nah. Penjual homer mati. Sampun mati, jin gelek sing udah ke berseso kesah arah pagi manusia lain. Datang de orang kampung abri khabar. Uak nang kedai kesah kana ke berseso azina pas mati orang. Azina pas mati orang. Masa iyo? Cang orang-orang kampung. Masa iyo cok kang cok kiai jua ale mahli ibadah. Amate no ore ma azina. Cek tau hukum. Tau hukum kiai masa ngajian. Sehingga diaktiaki kebenarannya. Kenyataan yang terjadi memang demikian. Ke berseso yang mengerti akan diharamkannya minum homer, mengerti akan diharamnya membunuh dan berzina, secara tidak disadarinya dia telah menjalankan apa? Semua hal itu. Sehingga ketika dipergoki di TKP, OTT, operasi tangkap tangan, abit kan. Maka akhirnya dihukum mati ke berseso karena telah membunuh. Ketika dihukum mati berada dalam nazaknya ke berseso didatangi lagi oleh jin tadi. Demah kapre de pikir pun sama ikan dah iya cakup nginom homer hehe. Iya engkau nginom homer pas engkau hilang akal. Engkau tanaman nginom nginom di pas tu le mabuk. Sehingga saya menzinai orang penjaga kedai dan membunuh suaminya. Demer yang kau minta tolong kau demer yang bingung ke berseso. Bingung dijebak lagi oleh setan kundur. Marah. Hede mon terus lah marah itu Allah ngebingko dem macaran nak marah aku yang beence engko Tuhanmu wajang ngejin gelo aku yang kok jauh Tuhanmu sehingga pada akhirnya dalam keadaan bingung kebersihku mengakui bahwasannya ajin gelo adalah Tuhannya dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua, bahwasannya satu kali melakukan kesalahan, tidak menjalankan ketakwaan, bisa menjadikan kita jatuh ke dalam kenistaan. Maka ini menjadi suatu pelajaran penting. Mari kita sekalian menjalankan apa yang berada di Al-Quran, apa yang diajarkan, dituntunkan, sehingga kita bisa benar-benar selamat menuju ila siratil mustaqim. Para hadirin yang saya hormati, ketakwaan juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mayyattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan
dijadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ketakwaan itu jelas bukan hanya menuntun kita untuk kebahagiaan akhirat, tetapi juga menuntun kita kepada kebahagiaan dunia. Selain itu, takwa juga diajarkan oleh Allah, takwa kepada Allah dan juga takwa kepada Rasul dan ulil amri. Dema awal surat ya. Ya. Klopen. Bertakwa kepada Allah wal ulil amri minkum. Klopen awal kana. Katina pakai. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum faruddu ila Allah. Kan ada nikah? In kuntum amantum billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kan ada nikah? Maksudnya apa? Ini adalah implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ati'ullah ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ipakon atakwa takwa kepada Allah, juga takwa kepada Rasulullah, juga takwa kepada ulil amri, pemimpin. Nah, sekarang ini kita diuji karena fakon atakwa kepada ulil amri. Di masa sekarang, di masa corona COVID-19, maka pemerintah memberikan himbauan-himbauan untuk bagaimana kita selamat dari virus corona itu sendiri. Kalau ingin selamat, begini-begini, perhatikan protokol kesehatan, social distancing, cuci tangan selama 20 menit, dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya. Maka ini perlu dijalankan. Saya memahami bahwasannya orang-orang, masyarakat melihat bahwasannya corona ini dibuat-buat. Hanja. Corona ini baik kebay, hoak, ngapun sabun karo, ngapun sabun karo corona. Karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak dicekoki dengan informasi yang salah, informasi yang bohong, sehingga wajar ketika sebelumnya sudah banyak dicekoki oleh informasi yang bohong, maka saat ini kita tidak percaya, itu wajar. Tetapi setidak percayanya kita, kita harus tidak membahayakan diri sendiri. Jangan-jangan informasi itu benar, kan demikian? Dalam kaidah fikih, ad-dararu la yuzalu, ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah usul gitu. Ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. La dararu wa la dirara, tak boleh bahaya ya abu tibi, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Setidak percayanya kita, karena berita itu sering bohong. Kocang ilmu balagoh, berita itu kalam khobar, imma sodik wa imma kadib. Bisa benar, bisa salah.
karena ima soti ku ima kazib, ya bisa percaya dan tidak percaya. Tetapi setidakpercayanya kita jangan sampai membahayakan diri sendiri, apalagi juga membahayakan orang lain. Kulen ya kak, terus terang, andi anak kene baru punya anak kecil, baru punya dedek baru. Sebenarnya dalam hati itu ingin sekali. Udah masih ngake kona, anda nih kak, mengaki kohi, pengen sekali mengundang orang-orang, menunjukkan bagaimana kebahagiaan mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah yang berupa anak kedua, setelah anak pertama cewek, nikah kedua cowok. Keinginan besar untuk mengaki kohi, tapi ingat dak koi dah la dororo wala diroro, karena setan kula sayang dengan anak kula, sehingga menjadikan kula tak bengal membahayakan anak kula. Dan juga saya tidak berhak membahayakan orang-orang lain. Dar'ul mafasidu muqaddamun ala jalbil masoleh. Nolak kerosakan itu didahulukan dibanding narik kemaslahatan. Narik kemaslahatan dengan akikoh, saya gagalkan, saya kalahkan karena menolak bahaya corona. Maka ini adalah bentuk kepatuhan kepada pemerintah. Sampean sebendera pada mafida, sebendera sekolah diliburkan oleh pemerintah. Karena pemerintah meyakini bahwasannya corona ini harus dicegah dengan jalan itu. Tidak henti-hentinya pemerintah memberikan informasi, ayo social distancing, ayo pakai masker, ayo cuci tangan, dan sebagainya. Tidak henti-hentinya. Karena diibaratkan orang tua, pemerintah itu sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Hei nak, corona aja bahaya, karena marah jauhi, sehingga tertolak, demah, caranya ya social distancing, mau ada lakon ya bener dengan rumah, kan ada nih kak? Maka seruan itu terus disampaikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun orang tua itu ada busenah notoreh anak, ya anak pada saya bener. Bodoh si tak bener, bodoh si bener, mencari bengkalan motok. Ibole ya mareh, ngedi ngaki, sekejap ya ulang ibole. Nak, cak ruburan nak, cak ruburan nak. Dekik labu main ruburan dia. Ang labu nangis sah, anjok pak engkau lah bisa buruh. Mahir lah engkau, santak buruh, iya reh, tangkat cak, apa kalah ruburan ni. Ayo, tak santan, udah pak ngatakan cepluk, enggak, ya. Nangis karena, wah kan, beli tak ingin dingaki benak, nak, jempol, jadi boleh leku ya, jadi boleh ya, beli leku jadi boleh, mari saking macam boleh, buru boleh, tepak si motok, buru boleh, labu tepuk boleh, labu boleh benak nak. Bu taning beli derpenderem pukul lahir. Maka kalian jangan menjadi anak yang bandel itu. Mon male beli, karena yang lebih tahu itu orang tua kalian. Dalam hari ini pemerintah kalian. Karena mereka mempunyai pengetahuan, ilmu. Sampean saya beli, lo bertajam. Anjong kok, insyaallah selamat. Mekah sana ada corona. Hoak. Dene kemolol. Jangan demikian. Setidaknya bolehlah kamu membahayakan dirimu, kalaupun itu memang tidak bisa dihindarkan. Tapi jangan membahayakan orang lain.
Nisr kana. Nisr. Sampean mari e libur, ribering kula jeling nang ya deng SMK. E libur nak kana bene pas social distancing, bene pas diam di rumah, stay at home. Kong tongkrongan ya deng SMK. Juk toju ya tas motor lah, cicir motor lah. Nah, kayak geng motor karo kana. Cek sene ke kana. Kulit terus terang boy, begitu ada corona ni, lekar tak keluar segala. Napa keluar ya keng terpaksa, keng lecek terona, lecek terona. Tapi ya memperhatikan apa yang dianjarkan, apa yang diserukan oleh pemerintah, memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan. Ingat ke petoter ring tua, saya salut kepada Pemekasan. Ribering gulang setelah lama tidak keluar, cerita nere. Tenggulah keluar kena, bi keluarga kapi ngereng sedaja, cerita nana cuan ngereng. Ntar ke baru ngakan, ngakan bade patroli Satpol PP. Satpol PP patroli pakai son kena, tajuh. Neng mobil bade sona, nocap Satpol PP. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 pakai maskernya. Social distancing. Jangan makan di tempat. Nah, ada macam-macam. Ngoceh malah lo. Candi berung nocak kan. Napa, Pak? Kul tandi masker. Mek takut ke corona sampean. Tak pasrah sampean ke Allah. Tak pasrah sampean ke Allah. Tipis iman sampean, Pak. Umah segera mak di gula. Cermat kena, cermat. Even berpasrah ada pangeran kan seneka, tapi usaha itu penting, usaha penting. Sampean montro ngakan nah, lapar tabu, ya lapar tabuan, ya bade nas, bade beres, bade telur. Dem ya lapar ya. Tinar angko pasrah bae dak pangeran. Ya beda nasi beda telur, mosok tak kenyang angko. Tak kira kenyang anak mau tak usaha kan seneka. Ya kok tu usaha. Nah, sing ngetana telur ah. Masak. Kan dak neka, pas kakan. Tak kakan bae tak kenyang. Lengang kang tanang ning alak dipereng ke tanang niku usaha. Maka usaha itu adalah perlu. Ikhtiar itu penting. Cok pas moca dinah pasrah ke pangeran tipis bangiman apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Sudah tidak bisa membantu pemerintah malah menyerukan kepada sesuatu yang bertentangan pada kebijakan pemerintah. Jangan, jangan dilakukan yang demikian. Wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita tidak sukai itu adalah baik bagi kalian. Kan dengar? Boleh jadi apa yang kalian cintai itu adalah buruk bagi kalian. Cicimpon cetok motok aroma sabender melolo. Anda nikah, jangan demikian. Mari stok modok ke, tetap jangan bahayakan diri kalian. Setidak percayanya kalian, jangan menjadikan bahaya bagi kalian sendiri. Abalihillah, cengkok tak pertajah riah dak corona re. Cak boleh nak punya berita hoak karuah. Ingkau cuma berita hoak. Kau nejo beraja. Ada ungu berisi noca. Corona aja labe. Demulai sabar. Corona sudah ada dari dulu. Ada yang bilang gitu. Bukan sebetorot tu. Sehingga informasi yang tak belum tentu jelas itu di share kembali di HP sama WA oleh informasi dok nikah. Ayo kocang Korena, Korena.
Yang aku cang corona ya apa namanya mulai bodoh mulai sabun mun bodoh sabun mek banyak si Odi mau banyak si Odi berarti ya enggak lah tak pati menular tak pati bahaya malah karena di sabun bodoh. Maka ketika ada informasi yang tidak mendukung itu jangan lantas di-share kembali. Oh tapi jangan sampai handi ate seneng karena ingkar kepada kebijakan pemerintah. Insyaallah ada bu innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun. Innalladzina sungguh orang banyak yuhibbuna senang berserah alladzina an tashi'al fahishata an tashi'al sawajama menyebar penapa alfis al-fahishatu kecubaan berita bohong berita hoak fil ladzina amanu menyebar di golongan orang-orang yang beriman lahum adzabun alimun lahum panekan di alladzina adzabun alimun adzab se pedih jangankan menyebarkan berita hoak kena di ate seneng karena andi ati senang cek berita hoak yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah itu disebarkan atau ada disampaikan kepada kita andi ati senang siksa adzaban alimun siksa sangat rajam. Maka dari itu dalam hal menyikapi terhadap bedena virus corona kita harus memposisikan diri kita sebaik mungkin. Ya mon tak bisa bentoh terhadap kebijakan pemerintah, jangan lantas mempersulit pemerintah. Ya kalau bisa membantu merupakan suatu hal yang baik. Kalau sudah tidak bisa membantu dan ya diam saja. Ya bukan berarti pemerintah ingin sampai ekorong bade romangan mano labet kana. Tidak demikian. Tidak demikian. Oleh warga luar kerja good, cekut cekut. Bukan. Habis gelo kan? Cukup ya. Maka yang terakhir, saya mengingatkan kembali, mari kita patuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sampai pon ili buraki, ada mafida, ada sekolahan-sekolahan yang penutup. Bahkan pemerintah dengan rela memberikan bansos, bahkan BLT, bantuan langsung tunai. Itu karena benar adanya corona ini berbahaya. Mekah kan, sholat terawih ngantong, jamaahnya sampai asofnya berjarak, tidak dempet, jarak 2 meter, sof lagi, jarak meter, jarak 2 meter, sampai demikian, karena memang benar adanya. Karena memang benar adanya, mari kita bersama-bersama menyelamatkan diri kita pribadi dan juga itu berdampak pada keselamatan orang lain. Lagi, segadintoh dari Abtina malar manter sehadir pada malam hari makin bisa ecewaki dari bala wal wabak dari virus corona. Se menimpa khusus negara Indonesia dan juga umumnya negara di belahan dunia yang lain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.